Warga rela antre di agen penyalur tabung LPG untuk membeli tabung gas ukuran 3 kg di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kelangkaan LPG 3 kg ini terjadi sejak 3 pekan terakhir. Pemilik pangkalan gas mewajibkan warga menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga saat hendak membeli gas LPG. Pembelian gas juga dibatasi dan warga hanya diperbolehkan membeli satu tabung LPG. Meski telah antre, sebagian warga juga tidak kebagian tabung gas. Tapi Bapak, kami saya tidak sangka seperti ini. Di antri, ya. Saya pegang-pegang tabungku, ternyata di antri. Di antri ada lagi KTP dengan kakak. Ya. Saya sementara tidak ada kakakku, ada di rumah. Ya. Lagi-lagi, datang di sini sudah habis. Kelangkaan LPG 3 kg juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pantauan di dua kecamatan, yakni Medan Polonia dan Medan Denai. Sejumlah pangkalan gas LPG tutup, bahkan ada yang memasang tulisan gas kosong. Namun demikian, Pertamina Patraniaga Sumatera bagian utara menyebut penyaluran LPG 3 kg mengalami peningkatan dan tidak ada pembatasan. Pertamina memprediksi adanya kemungkinan penyalahgunaan distribusi dari pangkalan kepada masyarakat. Yang dapat saya sampaikan bahwa tidak ada pengurangan penyaluran. Yang ada malah ada, trennya sekarang adalah penyaluran itu naik. Jadi dibandingkan dengan tahun 2022 di bulan Juni ya, dari bulan Juni, dari Januari sampai dengan Juni 2022, dibandingkan dengan yang sekarang di 2023, itu kita itu menyalurkan sudah 180.000 metrik ton, sekitar segitu. Sedangkan di tahun 2022 itu hingga Juni itu 175.000 metrik ton. Jadi sudah, kalau dari tren penyaluran ini kita sudah naik terus. Sudah 5.000 metrik ton dibandingkan dengan yang tahun lalu. Tren penyalurannya. Jadi kalau misalnya ada pengurangan itu sudah benar.